Nah, pemirsa, kita akan melihat hasil perhitungan cepat sementara pemilihan kepala daerah 2015 yang akan disampaikan oleh Rian Antono dari Palu dan Gard Atakona dari Semarang. Ya, silakan. Ya baik Lovi, dan dapat kami laporkan memang sampai sejauh ini jika sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya untuk pilkada di kota Palu seharusnya pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kegiatan pemilihan ataupun pencoblosan sudah selesai. Namun saat ini saya sedang berada di salah satu TPS yang berada di Kecamatan Tatanga atau TPS 5 dan sampai saat ini memang masih belum ditutup dan terlihat masih menunggu keputusan apakah akan segera ditutup atau tidak karena siang ini terlihat sudah sepi dari para pemilih. Dan juga memang nantinya jika pada hari ini telah ditutup maka satu jam selanjutnya maka akan segera dilakukan penghitungan suara di masing-masing TPS. Dan kami informasikan juga Lovi untuk kota Palu sendiri ada 4 pasangan calon wali kota dan juga dua pasangan calon gubernur yang bertanding dan kita akan melihat siapakah juaranya. Dan kami informasikan juga Lovi memang tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah TPS nomor 5 ini sendiri dihadiri oleh pasangan dari calon wali kota Hidayat dan juga Sigit Purnomo atau kita ketahui dengan nama Pasha yang merupakan seorang penyanyi. Sigit Purnomo tadi hadir tidak untuk memvoting atau tidak untuk mencoblos, melainkan hanya menemani pasangan calon wali kotanya saja karena memang Pasha sendiri tidak memiliki hak suara di sini. Dan akan terus kami informasikan selanjutnya bagaimanakah hasil pilkada dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Demikian, Lovi. Ya, terima kasih Rian Antono melaporkan langsung.